Oke. Kemarin baru dapat kamera ini kamera GoPro 8. Kita coba tes untuk gimana masih worth it apa enggak untuk dipakai untuk di sepeda juga, dan kita coba shooting ini di sekitar sini aja. Mumpung cuacanya lumayan mendukung, jadi kita langsung coba untuk kamera GoPro 8 ini. Oke, let's go.
Oke, kita belok ke lapangan. Oke, guys, untuk review, mungkin untuk review untuk GoPro 8 sudah saya coba, dan sudah saya coba untuk keliling-keliling juga untuk di beberapa area ya, mulai di urban sampai ya mungkin sedikit di little dirt, tapi untuk penilainya mungkin teman-teman bisa menilainya sendiri untuk bagaimana untuk GoPro 8 ini masih worth it apa enggak untuk kita pakai untuk di saat ini. Tapi menurut saya sih it's okay untuk hasilnya, karena sudah mumpuni juga untuk bagaimana untuk kestabilan dan untuk gambarnya, dan I think it's okay untuk hasilnya, dan kualitasnya itu sudah sangat mumpuni juga, dan bisa mencoba membantu saya untuk membuat video untuk kalian bagaimana untuk tentang bersepeda apapun, termasuk di freestyle juga. Saya ingin mengedukasi buat teman-teman dan banyak orang, dan sampai jumpa di video-video berikutnya kita untuk reading bareng-bareng lagi. Oke.